Jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya mau membedakan jantan betinanya anakan burung kepodang ya. Burungnya ada di belakang saya ini. Nah, sekarang kita punya anakan 4 burung kepodang ya. Yang ini sama ini beda sarang. Anakannya cuma satu-satu. Ini juga, ini cuma satu-satu. Ya, anak tunggal semua ya ini. Dari keempat ini ya. Nah, kita membedakannya secara gampang aja. Ini ya. Yang ada trotolnya seperti ini. Ini jantan. Kalau yang polos, walaupun ada di tetap tapi nggak banyak, ada dikit-dikit ya, itu betina ya. Terus ini ya, ini yang rawatan dari terlalu kecil ya ini, kemungkinan umur 2 hari udah diambil dari sarang ya. Ini kan bulunya warnanya kurang bagus, pucat ya, tetap sama ya. Kalau jantan tetap ada garis-garisnya ini. Ini kalau betina enggak ada ya. Walaupun terkadang betina pun ada ya, kayak garis-garis seperti ini, tapi enggak banyak, cuma dikit ya. Asal jantan tetap seperti ini. Ya, teman-teman. Padahal ini 4 sarang. Betinanya 2, jantannya 2 ini. Terus dari kepala ya. Dari kepala warna bulunya juga beda ya teman-teman. Kalau betina ini justru terlalu kuning ya, terlalu kuning. Yang warna bulu sebelah sini itu terlalu kuning karena bulu sebelah ini. Kalau jantan agak kehitaman dikit ya, agak kehitaman. Kalau betina lebih cerah, kuningnya kuning terlalu cerah ya, sama ya. Ini tetap. Walaupun dari anakan terlalu kecil ini tetap warnanya kuning. Yang ini jantan tetap warnanya agak kehitaman. Cukup sekian video saya kali ini. Jika ada pertanyaan tinggalkan di bawah kolom komentar. Terima kasih.